selama ini contohnya Ibu Risma itu kan dulu kami rekrut melalui jalur ASN, jalur birokrasi. Ada juga purnawirawan dari TNI Polri, ada juga dari budayawan. Mereka yang terpanggil untuk memerdekakan rakyat Marhen agar hidup sejahtera, agar hidup penuh bermartabat, itu akan diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Berarti artinya Pak Anies mungkin diangkat dari PDIP, Pak ya? Pak Anies itu rencananya akan diangkat dari PDIP. Ya nanti Jakarta masih sangat dinamis, yang penting konsolidasi partai terus-menerus dilakukan. Kalau untuk Pak Ahok nanti perkiraan mau? Pak Ahok mendapat tugas untuk menjadi pengajar di sekolah partai dan juga melakukan langkah-langkah konsolidasi. Apakah beliau mau dicalonkan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur? Ya partai belum mengambil keputusan.